أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا، وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كما هي تسابع لنا ada lagi dah dua tu. Malaikan jika kita tanggungkan tu. Jadi hok dulu apa malaikan ni kok mana? Musanna kita buat kemusykilan kepada kita. Masalahnya ingat dah dulu kita kata ma'anawiyah ni lazim bagi ma'ani. Lazim bagi sifat ma'ani. Maka maknanya ma'ani itu malzum, ma'anawiyah itu lazim. Ma'anawiyah itu lazim, ma'ani itu malzum. Maka kaedah kita maklum dah. Bila ternafi malzum, ternafi lazim. Ternafi lazim, ternafi juga malzum. Begitu. Kalau gitu ma'ani, bila Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani dengan cara lazimnya, ia sudah menafi sifat maknawiyah. Apa tak? Dengan cara lazimnya, ia sudah menafi sifat maknawiyah kerana kaedah dah. Salah ijmuk segala unqala bahawa ternafi, ternafi lazim dengan sebab ternafi manzum. Ternafilah maknawiyah dengan sebab ternafinya ma'ani. Waktunya. Tiba-tiba, tiba-tiba, Mu'tazilah sendiri yang menafikan ma'ani tidak dihukumkan kufur oleh ulama. Tak hukumkan kufur. Dengan cara aulanya, ia tak akan dihukumkan kufur dengan sebab ia menafi maknawiyah. Kerana maknawiyah lazim daripada ma'ani. Bila kita isbat, bila kita tak kufur dengan sebab mengingkarkan akan akan ma'ani, maka tak ada jalan juga untuk mengkufurkan mereka yang mengingkarkan maknawiyah. Apa ibarat ulama yang mengatakan ingkar maknawiyah tu kufur tu kok mananya pula? Tu ingkar maknawiyah kufur tu kok mana pula? Maka ada ulama tolong tanggung, kita tolong takwil. Pertamanya kita takwil. Duk tonton supaya nak berlaku sah tu. Sah dakwaan tu. Dia kata ingkar maknawiyah tu kufur. Itu dakwaan. Dakwaan je. Baik dah. Padahal wakilnya, Mu'tazilah tak ada kufur sekali. Kalau gitu tolong takwilkan perkataan tu supaya sah dakwaan itu. Takwil kata, maksud dengan kufur yang mengingkar maknawiyah, yakni mengingkar maknawiyah serta mengisbatkan lawan. Apa mana? Bila mengingkarkan kaunuhu qadiran, tak kufur lagi. Yang membawa kepada kufurnya itulah mengisbatkan kaunuhu ajizan. Maka bila pandang di situ, nampaknya ilat kufurnya apa? Ilat yang membawa kepada kufurnya iaitulah mengisbatkan lawan. Itu yang membawa kepada kufurnya. Baik. Bila tanggung lagu tu dah berlawan pula dengan ilat musahak dia tu sendiri. Dia dakwa kata ingkar maknawiyah tu kufur. Tak apalah kita tolong tanggung. Tanggung kata maksud kufur di sini ingkar serta mengisbatkan lawan. Apa tak? Bila mengisbatkan lawan, kufur sebab isbatkan lawan. Di situ nyatanya ilat yang membawa kepada kufur ialah isbat lawan tadi.
mengisbat keadaan Tuhan yang lemah, itulah bawa orang kufur. Maka tanggung kita, takwil kita tu berlawan pula dengan ilat yang kemadian. Mana ilat lepas pada tu? Dia kata engkat maknawiyah tu kufur kerana maknawiyah itu perkara yang diijmakkan atas subutnya. Pandang di sini, kita nyata bahawasanya ilat yang mengkufurkan pengingkaran maknawiyah itu ialah kerana engkar ijma'. Nah, nampaknya maknawiyah itu benda yang sudah diijma'kan. Nyata di sini, yang menyebabkan kufur dengan sebab engkar maknawiyah ialah mengingkarkan ijma'. Ilat yang dikemadiyah, ilat kemadiyah itu nyata kata yang menyebabkan kufur engkar maknawiyah itu dengan sebab engkar ijma'. Tiba-tiba yang kita tolong takwil dulu, sebab yang mengkufurkan ialah mengisbatkan lawan, jadi berlawan dua terkib tu. Aku mana pula ni tolong tanggung pun tak lepas ni pula. Tolong tanggung pun tak lepas ni. Faham tak? Kalau kita isbat hak ni, berlawan dengan hak dulu. Isbatkan bahawasanya engkar maknawiyah tu kerana maknawiyah ni pekerjaan yang diijma'. Faham tak? Kalau kita kata yang menyebabkan kufur dengan sebab maknawiyah itu diijma' ulama, pasal apa pulaknya Mu'tazilah tak dikufurkan? Berlawan hak ni pula, kaedah kita dulu. Nampak tak? Kalau kita kata, maknawiyah ni ijma'. Maknawiyah ni benda yang diijma' ulama. Orang yang mengingkar maknawiyah maknanya sudah mengingkarkan ijma'. Orang itu kan kufur dengan sebab yang ingkar ijma'. Tiba-tiba sebab apa Mu'tazilah tak dikufur lagi? Sebab ia juga mengingkarkan maknawiyah. Ingkar maknawiyah ke mana? Ingkar maknawiyah dengan sebab dia ingkarkan ma'ani yang melazimkan ingkar maknawiyah. Situ timur mesti. Nampak tu dah? Nampak tak gijara dia? Baru nampak malam ni. Tu semalam tu nampak dah, tapi malam jelas lagi. Gitulah. Ilmu waktu nak capok ni, capok hari ni. Boleh malam-malam dah, dia nampak dah. Kali itu musannif kata, kalau tolong tanggung di situ berlawan dengan ilat kemadian. Bila tolong kata, kalau kita isbatkan ilat kemadian berlawan dengan ijma' uqala dulu. Nampak tak? Jadi dia berlawan belakang. Berlawan belakang. Nampak? Kalau kita kata kufur engkar maknawiyah dengan sebab engkar ijma', berlawanlah dengan kata kaedah ternafi lazim dengan sebab ternafi manzum dengan sebab ternafi lazim tadi tu. Ternafi apa, ternafi lazim dengan sebab ternafi manzum tu berlawan hak tu. Faham tak? Kalau kita tanggung hak ni, berlawan dengan ilat kemadian tu. Jadi ala kulli hal, dalam kitab Fadilatul Faraid itu apa dia? Nak kata salah pun tak salah, tapi tak betul tepat. Apa panggil? Tak ilat tak betul tepat. Bukan tepat dia tu. Dia ambil sekerak. Hak ni sekerak, hak tu sekerak. Dia tak dengan tepatnya. Yang penting dia kena ukar di mula lagi. Pada ayat tu tanggung. Dia kata malaikat begini. Cara nak selesai segala masalahnya, kalau kita buat begini, selesai segala masalah. Malaikat. Kalau nak ikut juga. Nak ikut juga ibarat itu. Ibarat hok kata engkat maknawiyah itu kufur kerana bahawasa. Kalau kita nak mengekalkan atas ibarat yang dulu, nak ikut juga ibarat dulu, tak apa, ikutlah. Tapi kita tanggung begini, tak apa. Fikir tengok. Malaikat, dia kata ini penting ni. Kalau faham sini, fahamlah Bakurah. Bakurah pula lah. Faham sini, fahamlah Fadilatul Faraid. Tak faham di sini, mengajar Faridatul Faraid pun mengajar dalam keadaan gitu ya, lepas-lepas gitu ya. Tak takut di situ. Itu usaha kecek dah tu. Atau ada Faridatul Faraid ya, ada satu juzuk di akhir-akhir baris tu ada sebut. Kalau kita mengajar tu, tu je ada sebut. Tu faham di sini.
Maka musanna kata malaikat jika kita tanggung kan. Tolong itiman. Kita itiman, kita tanggung. Tolong-tolong pikul dia. Tolong-tolong pikul tengok. Jika kita tanggungkan begini, tanggung maknawiyah. Tanggungkan akan maknawiyah, akan sifat maknawiyah. Maknawiyah mana? Maknawiyah, hang ada maknawiyah tu pada umpama dua terkib itu. Maknawiyah yang tersebut pada umpama dua terkib, dua susunan itu. Mana dua susunan? Satu susunannya, ingkar maknawiyah itu kufur. Itu satu terkib. Nampak dah? Yang kedua, terkib yang kedua, kerana bahawa maknawiyah itu pekerjaan yang diijmak atas sebutnya. Itu dinamakan maknawiyah yang sabit ada pada dua susunan. Maksudnya, maknawiyah pada kedua-dua tu, kedua-dua lafaz maknawiyah dalam perkataan tu. Nampak dah? Nampak lagi? Nampak tak? Dua tu, dua terkib, dua susunan, dua uslub, dua cakapan tu. Satunya, engkat maknawiyah itu kufur. Yang pertama, yang keduanya, kerana makna, kerana bahawasanya maknawiyah itu pekerjaan kita buat tak apa-apa kan? Hak dulu ingat tak semalam? Hak kita kira sekali. Hak ni dalam kitab ni, ya selang-selang-selang-selang dengan syarah tu. Kerana kita kena ambil mari, semua. Jadi asasnya terkibnya dua. Engkarkan maknawiyah itu kufur. Satu. Sebab apa kufur? Kerana bahawa maknawiyah itu pekerjaan yang diijmak atas subutnya. Subut maknawiyah. Itu dua. Jadi kedua-dua lapan maknawiyah yang ada pada dua susunan terkib tadi, kita tanggungkan. Akan lapan maknawiyah yang ada pada umpama dua terkib itu. Baik tak? Kita tanggung atas apa? Tolong itiman. Tanggung-tanggung atas taklus juga. Kita tanggungkan. Kita tolong itiman dan tanggung atas bahawasanya. Tak ada wajah. Bahawasanya dikehendaki dengan dia. Dengan maknawiyah pada umpama dua terkib tu. Yang dimaksudkan dengan maknawiyah pada cakapan ini, kita tanggung-tanggung untuk selesai segala isykan. Nampaklah? Untuk selesai segala isykan, kita tanggung bahawasanya dikehendaki yang dimaksudkan dengan dia, dengan maknawiyah pada dua-dua terkib tu. Bahawasanya dikehendaki dengan dia tu, dikehendaki akan, mana-mana aku, mana ni? Bahawasanya dikehendaki dengan dia akan makna yang diibarat daripadanya pada sisi mereka itu yang menyabit ma'ani dengan samaratus sifat. Duduk situ. Tu. Nampak. Kira molek tu, tak molek susunan. Belik-belik sikit tu. Bahawasanya yang dikehendaki, dikehendaki yang dimaksudkan dengan dia dengan maknawiyah tu. Ada? Dikehendaki dengan maknawiyah tu, dikehendaki apa? Dikehendaki akan makna. Akan makna, makna bagi maknawiyah. Maksud dengan maknawiyah tu ialah makna. Dia kata je. Dikehendaki akan makna, akan satu maksud, satu pengertian yang diibarat daripadanya, daripada makna tadi. Yang diibarat, yang dicakap, dituturkan daripadanya, daripada makna tadi. Diibarat pada sisi mereka itu, ahli sunnah wal jamaah. Mereka mana? Mereka yang menyabitkan ma'ani. Tu sifat tu, yang menyabit tu sifat bagi mereka. Banyak weh. Sekali lagi. Bukit ni tak ada tinggi mana sekali. Tu. Sekali lagi. Yang dikehendaki, dikehendaki dengan dia dengan apa? Dengan maknawiyah tu. Dikehendaki akan makna
akan makna-maknawiyah yang diibarat, yang dicakapkan daripadanya, daripada makna tersebut. Dicakap tu, diibarat tu, pada sisi, di sisi mereka. Mereka mana? Mereka yang menyabitkan ma'ani, mereka yang mengisbatkan ma'ani. Siapa yang mengisbatkan ma'ani? Kita ada senang jemaah. Siapa yang menafikan ma'ani? Mu'tazilah. Yang ada kira Mu'tazilah lagi, kira di kita dulu. Kita yang mengisbatkan ma'ani ni, padah, maksud dengan maknawiyah, makna maknawiyah yang dicakapkan di sisi kita, orang yang mengisbatkan ma'ani ni, makna yang diibaratkan daripadanya di sisi kita yang mengisbatkan ma'ani ni, diibarat dengan, tak lupa pula diibarat, diibarat dengan samaratus sifat, dengan kata samaratus sifat. Boleh faham? Apa kita faham? Jadi bila jumpa kata makna, bila kita berjumpa atau kita dengar kalimah maknawiyah, maksud maknawiyah tu apa? Kita faham dah dulu. Ada maknawiyah dengan makna. Sekali lagi. Allah, kita apa kita tulis dulu? Ingkar maknawiyah itu kufur. Siapa nak tulis okey? Tulis apa lagi? Tidak. Satu lagi apa lagi? Ingkar maknawiyah itu kufur. Tulis okey. Tulis tu, tulis hak, hak kemarai dulu. Ingkar maknawiyah kufur. Tulis itu dulu, kerana mudah kita nak nak buat apa perbandingnya. Kalau kita tengok dalam kitab tu, pening-pening pula lah. Saya nak tulis semula sekali lagi. Tak apa nanti nak berai tak. Ingkarkan maknawiyah itu kufur. Ingkarkan maknawiyah itu kufur. Ingkarkan maknawiyah itu kufur kerana bahawasa, kerana bahawasa kerana bahawasa maknawiyah itu pekerjaan yang diijmakkan. Lafaz pekerjaan ni itu cakapan Tuan Faridah. Ada itu. Pada yang dia tak guna cakap pekerjaan, dia guna perkara-perkara yang, dia tak guna lafaz pekerjaan. Itu pekerjaan apa? Sebab bekerja pula. Kerjaan ni benda yang hasil kerja-kerja pula dah. Itu bakal guna perkara lah. Allah. Tapi nak boleh nakal perkataan dia, perkataan dalam kitab lah. Kerana bahawasa maknawiyah itu pekerjaan yang diijmakkan atas subutnya. Atas subutnya. Tu. Kamila. Dia kata ingkarkan maknawiyah itu kufur. Sebab apa kufur? Kerana bahawasa maknawiyah itu pekerjaan yang diijmakkan atas sebutnya. Apalah. Jadi dua maknawiyah ni,
Ini satu terkib. Dia kata, ingkarkan maknawiyah itu kufur kerana bahawa maknawiyah itu pekerjaannya diijmakkan atasnya. Mula kita kata, ingkarkan maknawiyah itu kufur. Tak boleh jadi. Kita tersikit. Sebab apa? Macam mana nak boleh kufurnya? Sedangkan Mu'tazilah itu menafikan ma'ani lagi, tak dikufur. Bila menafikan ma'ani yang menjadikan manzum, tak kufur, apakah nak jadi kufur mereka yang menafikan lazim? Tak dikufurkan juga. Kalau gitu, engkarkan makna kufur ni apa maksud? Kita tanggung dulu mula-mula. Maksud dengan engkarkan kufur ialah engkar serta isbat lawan. Engkar kaunuhu qadiran serta isbat akan kaunuhu ajizan. Itulah buat kufur. Baik. Bila tulum takwil begitu, sah tarkib pertama. Bila sah tarkib pertama, berlawan pula takwil kita ni. Berlawan dengan ilat yang kemudian daripada. Kerana dia kata, engkatkan maknawiyah itu kufur kerana bahawa sah maknawiyah itu pekerjaan yang diijmak. Mengikut takwil kita, kalau mengikut takwil kita, perkara yang menyebabkan kufur adalah isbat lawan. Bukan semata-mata engkarkan. Bukan semata-mata kita engkar. Kita engkar serta yang isbat lawan. Nampak di sini ilat yang mengkufurkan ialah isbat lawan. Tiba-tiba ilat ni berlawan dengan ilat yang kemudian daripada ni. Ilat bagi mushaf ni, tuan ibarat ni. Tuan dia kata, maknawi ingkat maknawi kufur. Sebab apa boleh kufur? Kerana bahawa maknawi iaitu pekerjaan yang diijma. Nyata di tarkib yang kedua, ilat yang jadi kufur ialah sebab ingkat ijma. Berlawan pula dua tarkib tu. Tarkib pertama dengan sebab kita takwil, yang menyebabkan kufur ialah isbat lawan. Tarkib yang kedua, nampaknya berlawan dengan ilat yang kita takwil tadi. Ilat yang menyebabkan kufur adalah yang ijmakkan. Di sini letak tak penuh bagi. Letak tak penuh. Ketau, jadi campur. Bawa kita pening. Nampak tak dah? Lalu tu Musanna kata, malaikat kita tolong tangguh. Kalau kita kata begitu, berkekal di atas waktu, tak apa. Tapi kita tanggungkan di maknawiyah ni lagi dah. Tolong tanggungkan, itimankan maknawiyah tu. Ni kita kira maknawiyah ni kau nuhu tu lah. Kau nuhu tu lah maknawiyah. Padahal maknawiyah tu ada beberapa makna. Kalau kita kira dulu, ingat tak? Maknawiyah dengan diartikan dengan amrun i'tibari. Kaunuhu qadiran tu apa? Kaunuhu qadiran tu apa? Kaunuhu tu apa? Ya, kilah di sini. Kilah sini. Kaunuhu tu apa? Tak kita akan bahas lebih lagi. Mengikut al-mawasa asyari, Aunuhu ada amru etibari. Bermaknanya, sifat maknawiyah di sisi al-asyari adalah amru etibari. Adapun di sisi Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani dan juga Imamul Haramai serta dua-dua tu daripada Asy'ariyah, lepas tu diikuti dengan para Al-Maturidiyah. Demo ni mengatakan bahawasanya kaunuhu qadiran itu adalah hal satu kelakuan yang perkara yang menambat pertambatan antara sifat ma'ani dengan zat. Jadi hal ni apa benda? Bukan turun sampai ke tahap ma'ani dan bukan naik sampai ke tahap wujudi.
dikatakan subut, subuti. Boleh mengikut al-qadi Abu Waqqa' al-Baqilah ni, maknawiyah qauluhu di sisi mereka adalah ham. Ini bagi mereka yang mengisbatkan ahwan. Adapun mereka yang menafikan ahwan, iaitulah terdiri daripada Abu Waqqa' al-Sya'ri dan pengikut, maka qauluhu itu ialah hamil ijtihad. Betul tak? Kalau kita tanggung begini, duduk begini, tak sudah lagi tu. Kenapa? Qauluhu maknawiyah di mana amru i'tibari ditolak oleh qadi dan imam haramain. Qauluhu dengan makna-makna maknawiyah dengan makna had ditolak oleh Asy'ari. Kenapa? Dan kedua-dua ni ditolak oleh Mu'tazilah. Bermaknanya benda ini tak lepas pada khilaf. Khilaf. Kalau itu mengingkatkan makna yang kufur, nak letak kufur atas apa? Nak letakkan kufur atas apa? Kira ni kira kufur ni hukum syariat je lah. Mengikut zahir, hakikat tu kita tak tahu Allah. Sebab ulama ada hukum kata Mu'tazilah tak kufur dengan cara kira unik-unik zahir. Ini syariat dia. Tapi hakikat Allah Alam. Itulah kita kata ham subuti. Kita kata gini, kalau gitu tak lepas juga daripada khilaf. Ada satu maknawiyah lagi bagi kita yang mengisbatkan sifat ma'ani. Itulah bagi mereka yang mengisbatkan sifat ma'ani, maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Apa sama tu sifat, kesan atau jasa ataupun kegunaan bagi sifat. Kauluhu qadiran, apa makna kauluhu qadiran? Kuasa. Bila Tuhan ada kudrah, ia pun berkuasa. Berkuasa ni dikatakan kegunaan bagi sifat. Sifat kudrah, kudrah tu kerja apa? Guna apa sifat tu? Sifat tu berguna apa? Guna untuk mengada benda, berkuasa dengan dia. Hayat tu guna apa? Hidup. Dapat hidup zat dengan sifat hayat tu. Maka semua sifat makni ada samarah tu sifat dia. Cuma ulama tak sebut je kerana diganti dengan lafaz takluk, takluk, takluk. Kerana bila aktibar kepada muta'alak, dikatakan takluk, takluk, takluk. Hanya makna ke makna sama tu sifat dah. Bila makna sama tu sifat dah semuanya. Tapi hayat saja tidak ada takluk sebab terlekat nama samara saja. Dikatakan sama tu sifat saja. Kerana tak ada takluk. Maka digantikan dengan hanya bertinggal sama tu sifat. Apa tu dah? Kalau kira. Maka satu lagi makna. Sama tu sifat. Kuasa Tuhan. Apalagi kehendak Tuhan, mengetahui Tuhan. Nanti semua ni makna samarah sifat. Akanlah tiga-tiga. Maka Musa ni kata malaikat kita tanggungkan. Tanggung apa? Tanggung akan maknawiyah. Lapa maknawiyah pada dua terkib itu. Maknawiyah tu dan maknawiyah ni kita tanggung atas apa? Mana? Dia kata apa? Ditanggungkan akan ditanggungkan maknawiyah pada umpama dua terkib ini. Apa? Mana? Atas ada. Ditanggungkan atas bahawa. Ditanggungkan bahawa, gitulah ni. Ditanggungkan atas bahawa so. Maksudnya maknawiyah tanggung begini, bahwasanya maknawiyah ya. Bahwasanya makna bagi maknawiyah yang diibaratkan. Apa tu? Ibaratkan apa? Yang dikaraki. Ha. Makna maknawiyah yang dikaraki. Apa tu? Dengan dia. Gitu. Kalau tu
cuba baca pula. Kata apa? Nampak lah ni. InsyaAllah tu. Ha, mana? Cuba baca sikit. Saya baca sikit juga depan. Ditanggungkan atas bawah sok dikandaki dengan dia dengan maknawiah tu. Kandak apa? Kandak akan makna. Dikandaki dengan maknawiah tu kandak akan satu makna yang lain pula. Makna mana? Makna yang diibaratkan yang ulama bercakap. Dicakap, diibaratkan. Apa tu? Daripadanya, daripada makna tu. Diibaratkan daripada makna tu. Di sisi mereka yang mengisbatkan ma'ani lah. Ada pada sunnah kita ni lah. Jadi di sisi ada sunnah wal jamaah, ada satu makna lagi bagi maknawiyah. Yang diibaratkan daripada makna tu. Diibarat dengan samaratus sifat. Apa kesimpulannya? Tanggungkan maknawiyah dalam dua tarkib itu dengan makna samaratus sifat. Itulah yang jadi kufur. Maknanya, engkarkan maknawiyah, maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Engkarkan akan kearahan Tuhan berkuasa, itulah kufur. Engkarkan akan kuasa Tuhan, itu kufur. Engkarkan akan kehendak Tuhan. Engkarkan akan mengetahui Tuhan. Engkarkan akan hidup Tuhan. Engkarkan akan melihat Tuhan. Engkarkan akan mendengar Tuhan. Itulah kufur. Kufur dah engkar tu. Kufur. Kufur tu. Apa dia kata Tuhan tak dengar? Tuhan, Tuhan tak dengar. Tuhan tak melihat. Tuhan tak tahu. Cuba kata. Tak ada siapa dia kata tu. Engkar aku akan bawa kepada kufur. Terutama maknawiyah dengan makna samarah. Sebab apa? Ha, dia boleh kata. Engkarkan akan maknawiyah dengan makna samarah tu sifat. Engkarkan Tuhan tahu masalah. Engkarkan akan kata Tuhan tahu. Itu kufur. Sebab apa kufur? Kerana bahawasanya maknawiyah yang ini samarah tu sifat itu kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, tahu Tuhan, melihat Tuhan, mendengar Tuhan. Semua tu pekerjaan yang diijmak atas sebutnya. Semua ijma'. Ikatkan benda tu tu ijma'. Ha? Hatta Mu'tazilah pun isbat benda ni. Mu'tazilah kata Tuhan kuasa tak? Kuasa. Mu'tazilah kata Tuhan kandak tak? Kandak. Cuma beza dia dengan kita ni. Masalah isbat sifat mani ha? Dia kata juga Tuhan kuasa. Tapi kuasa dengan dengan zat. Maka kuasa yang dikandaki dengan dia tu ialah sama ratus sifat kita dah. Ada benda yang mu'tazilah yang benda yang mu'tazilah isbat adalah samaratus sifat kita. Sebab itulah mereka tak dikufurkan dengan sebab mereka isbatkan samaratus sifat tu. Mereka tak kufur lagi. Nampak tak? Ya. Nampak tu kan? Ya boleh. Boleh tak tu? Sebab tu orang tanya semalam, sebab apa mu'tazilah tak dikufurkan? Kerana mereka masih lagi mengisbatkan akan samarahnya. Walaupun mereka mengisbatkan sifat ma'ani, mereka kata Tuhan tak ada sifat kudrat, tapi Tuhan kuasa. Kuasa ni lah adalah samarah tu sifat. Takluk sifat tu lah mudara. Ha, tapi bagi mereka tak dinamakan takluk lah. Moga mereka tu menafikan asal umi sifat dimula lagi. Kenapa lah? Kali itu bila tangguh atas makna tu hampir iskah. Misalnya kata tanggung situ, wih, tak kena duk kena takwe bawah tu. Tak kena takwe bawah ni. Bila takwe bawah tu, belawai ke bawah ni. Bila tolong takwe bawah ni, belawai ke kek doh, penuh pulang. Jadi, takwe kan dengan mana sama ratus sifat. Boleh kaya? Haa, tu dia kaya kan. Malaikat tanggung gitu. Apa tu dah? Haa, tu. Ada juga ni, sama ratus sifat. Kau ni lah, ijmuk. Ijmuk kau ni. Kau ni ijmukkan atasnya. Adapun hak ni dengan mana yang orang yang dibari dengan mana hak ijmak di mana hak ni okeylah. Boleh faham tak?
Apa tak tu? Apa dia? Takluk tu lah. Takluk, takluk. Tapi kita panggil takluk kerana ada mutaklak. Tak ada. Tapi ni dah ada kita kira atau bila ada sifat tu kerja apa? Tugas apa? Guna apa untuk ada sifat tu? Kita ada tenaga. Tenaga kita tugas dia apa? Tugas dia tu duk angkat barang tu barang ni. Maka bila ada tenaga, dia pun bertenaga. Larak. Kita tahu larak ada larak kuat, kekuatan dengan sebab ada tenaga. Maka larak tu dia katakan takluk. Takluk dikatakan takluk setelahnya bekerja tupu kepada muta'alak. Kalau tak tupu ke muta'alak, tak dikatakan takluk. Dia ada tenaga tapi dia duduk saja gitu. Takluk lagi sifat tu. Tak takluk lagi, tak dikira takluk lagi sebab dia tak kerja lagi. Tapi dalam keadaan tu tenaga tu ada dah kegunaannya. Apa? Larak. Bila ada tenaga je larak. Larak buat apa? Nanti dulu tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Bahaya tak ada? Bila kita duduk saja, ada tenaga dah. Bila ada tenaga tu larak dah. Bahaya tak ada? Kita kata ada sifat pelihat kita. Kita dapat lihat. Cuma tak melihatkan lagi. Bila kita melihatkan satu benda, oh dia tu dapat melihat. Orang tahu kata kita ada sifat melihat dengan sebab mereka nampak kita melihat, melihat akan benda tu benda ni. Tu semasa takluk orang panggil, bekerja sifat tu. Tapi kalau saya saja, sifat tu tak ada takluk lagi pun ada kegunaan dia ada apa? Untuk melihat. Gunanya untuk melihat. Macam tu beza sikit. Padahal sama yang lebih kurang. Ha, dia kira aktibar bila aktibar dengan muta'alak. Jadi kita panggil takluk lah pada benda sama je. Benda sama je. Sebab tu lah hayat dia tak namakan takluk, tak ada. Bila tak ada takluk, dia lekat hanya sama ratus sifat. Kata dah, hayat ada sifat penghidup. Apa kerja sifat penghidup? Dia tak kerja apa lagi, dia untuk hidup zat dia. Bila hidup zat, dia dikatakan itulah kegunaan bagi sifat tu saja. Tak dikatakan takluk kerana dia tidak ada muta'alak. Padahal semua sifat tu dikatakan sama roh berlaku tu. Kudrat ada sifat perkuasa. Dengan ada perkuasa tu, guna apa sifat tu? Untuk membuat benda tu, kuasa dengan sifat tu. Itu jadi sama roh juga. Maka sama roh tu sifat itulah yang diisbat oleh Mu'tazilah. Mereka isbat kata Tuhan kuasa. Mereka isbat kata Tuhan itu melihat, mendengar. Berkata-kata cuma menafikan sifat tu je. Nampak tu dah. Ni pening sikit Mu'tazilah ni, pening kok mana ya Allah. Pening dia. Ya sebenarnya kalau kita nampak jara Mu'tazilah ni, kita nyata kata berat sangatlah, berat dah. Zaid tu mati. Tapi Zaid tu duk bergala lagi. Dia kata gitu. Duk caku. Zaid tu mati dah, tak ada sifat pun hidup. Tapi duk bercaku, duk menyaku dengan apa? Menyaku dengan apa? Dengan Zaid. Boleh jadi. Tu nyata sesat dah Mu'tazilah. Masa sesat dah. Dia kata Tuhan kuasa dengan Zaid. Cuma mati tengok, tak ada sifat. Orang mati boleh ke? Orang mati jalan sifat pun. Cuba buat. Dia mati. Itu nyata lah. Tapi Allah Ta'ala nak sesat. Tak ada apa lah. Mayyadillah falamudillalah. Bama yudlin rahadiyalah. Ya ada lah. Dia lari sana nung, tapi tunggu sini. Dia lari ke rima nung, tapi jumpa boya. Dia lari. Dia takut kata bila isbatkan Allah Ta'ala ada kudrat, takut berbilang kodim. Kudrat ni pun kodim. Zat pun kodim. Bila berbilang kodim, mustahil. Nak lari sana no. Dia nak isbatkan wahdaniyat Allah Ta'ala. Dia kata Tuhan satu. Tuhan satu. Maka satu zat dia. Kalau sifat kodim juga, berbilang kodim. 2, 3, 4 kali kodim tu. Maka dengan sebab berbilang kodim tu bawa kepada tak wahdaniyat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ha situ lari boya tu, lari hima. Tu 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 tu, 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 tu temu dengan boya, mati juga. Hakim kata Allah Taala tak ada kudrat, tidak ada iradat, tidak ada ilmu, tak ada hayat. Sebab apa? Takut berbilang-bilang qadim. Akhirnya menafikan sifat Tuhan pula. Okey. Itu alus sunnah jemaah, tak ada masalah. Yang mesti kena satunya zat, sifat berbilang-bilang tak apa. Tapi tiap-tiap jenis sifat tu mesti satu jugaklah. Ha tu. Tak itu. Kudrat Tuhan satu, tapi ada kudrat, ada ilmu. Apa salahnya? Moga sifat sifat zat belaka. Semua qadim berserta dengan zat belaka. Oh, tak jadi kerusak kepo. Apa dah? Kira. Boleh. Tu ya Muqtadillah. Oh, masya-Allah semua. Masya-Allah kita ni. Tu. Tiap-tiap hari dia sembahyang subuh tu minta hidayah tu dah. Allahumma hdini bimal hadai dini kadina lah. Allahumma hdini. Orang tanya, minta hidayah apa? Dapat hidayah dah. Ni tak dapat hidayah lagi. Dapat hidayah, dapat, sudah dapat hidayah dah. Cuma maksud Allahumma hdini tu, ya Allah kekalkan hidayah aku. Bukan kata suruh minta Tuhan bagi hidayah. Kerana kita sudah dapat hidayah dah. Dah sembahyang, dah puasa, dah apa dah. Nampak tak? Ya Allah kekalkan akan hidayah aku ini. Tetapkan hidayah aku ini. Fiman hadai serta mereka yang kau sudah tetapkan hidayat mereka sampai kemati. Nampak tu dah? Bitu hai kekalkan hidayat kita ni sampai kepada mati. Bersama mereka yang orang yang Allah Ta'ala menetapkan hidayat mereka. Tu ya kita. Bidak on. Tiap-tiap hari. Tu pelarang pula. Bidak on. Nak minta hidayat pun tak boleh. So selalu. Ha, tu. Ada. Ha, tu ya masalahnya. Kalau gitu, ha, apa yang umi kitanya? Tak habis lagi ni. Malam ni usha nak habis juga di sini. Ha, dia kata. Adakah samaratus sifat itu ta'luk? Jo, jo tu setengah-setengah bagi sifat saja. Samara ni dia umum. Boleh katakan umum. Nampak tak dah? Sifat itu ada sifat, ada kegunaan. Tiap-tiap sifat ada kegunaan sifat itu. Ingat umum. Tapi takluk ni khusus. Dia khusus lagi kerana hayat tidak ada takluk. Hayat tidak ada takluk. Itu habis. Maka maknawiyah dalam ibarat ulama, ada maknawiyah yang diibarat dengan makna samarah tadi. Jangan keliru. Jangan keliru. Berjumpa kaunuhu, kaunuhu. Oh, maknawiyah dah ni. Inilah. Yang ni, kaunuhu kadang-kadang kena di atas samarah tu sifat. Seperti kitab Mawakib yang lagi akan sebut oleh Musanah. Mawakib tu sebut kaunuhu juga. Tapi maksud kaunuhu, al-kaunuhu qadiran masalah. Itu bukan maknawiyah ni. Makna mayah dengan makna samar tu sifat. tu habis situ. Dah. Allah Akbar. Mana dah sampai kita? Dia kata apa nama? Diibaratkan dengan samaratus sifat. Apa samaratus sifat? Artinya arti samarat. Samarat ni buah lah asalnya. Kegunaan yang artinya arti samaratus sifat ialah kegunaannya, kegunaan bagi sifat. Dan jaksonya, jakso. Ini bahasa Pak Da'ina ni. Jakso, jakpo jakso. Nak kata kesan. Ada kesan apa, bukan kesan apa tak jadi. Tugasan. Apa nak kata apa tadi, ni jakso. Jakso dia. Ni jaso dia, jaso sifat. Jaso lah kalau kita. Jaso lah, bukan jakso, jaso. Berjaso. Bila ada sifat tu, jaso apa sifat tu? Sifat kudrat ni ada jasa apa? Jasanya berkuasa Tuhan dengan dia. berjasa tu lah dah. Itu jasa tu dah. Jasa tu. Mat-mat. Kenapa?
Hasil. Mereka kata hukah hasil. Tapi hasil ni hasil daripada boleh kata juga lebih kurang itulah jasa. Hasilan, hasilan. Kata pula dah. Ti jasa tu dah. Jadi bila ada sifat kudrat ni berjasa apa? Jasa dianya ada di zat tu jasa untuk apa? Guna apa? Kegunaan lah sini dah. Guna eh. Guna kegunaan. Tu. Tu ya. Itu sama ratus sifat. Ha, maka musalim misal tengok dia kata seperti kuasa masalahnya. Kuasa tu apa? Itu kalau kita kira takluk dia kan. Bila Tuhan ada sifat berkuasa, dia kuasalah. Ha, maka musalim kata kuasa masalah. Kuasa ni dikatakan kegunaan bagi sifat kudrat tu. Nah, yakni ha, kuasa dengan makna ni, yakni memberi bekas Allah, memberi kesan oleh Allah Ta'ala, memberi kesan dengan kudrat dia, dengan sifat berkuasa dia. Bila Tuhan ada sifat kudrat, ada sifat berkuasa, Tuhan pun memberi kesan, memberi bekaskan dengan kudrat tadi, memberi kesan, memberi bekas pada makdur. Apa makdur? Benda mungkin itulah benda yang dikuasakan tu. Faham? Allah Ta'ala mengadakan langit. Langit itu dikatakan makdur Allah. Maka sifat kudrat yang ada di zat, sifat kudrat itulah mengkesankan ada langit. Ada langit, langit itu dikatakan makdur. Memberi kesanlah oleh kudrat pada makdur. Itu dikatakan takluk lah, kira-kira takluk dah tu. Takluk dah. Nampak dah? Ah, Masya Allah. Ah, tu kira-kira tonton. Itu musanna kita ni yang main, Masya Allah. Dia tolong kita ni. Dia tolong kita. Pada yang mukanya kira weh. Dia kira. Tak nak jumpa lagi kitab yang bahagian gini. Jumpa tak biasa je. Jumpa tak. Dia mahu baca. Ikutlah wa'imanya kitab yang dia terjemah ke. Kitab dengan bahasa Rumi ke. Kitab dengan bahasa Jawi ke. Kitab dengan bahasa Arab ke. Arab tak apalah bahasa dia ada. Tapi kalau tak weh juga. Setengah-setengah ibarat dalam bahasa Arab tu. Bukan kira juga. Tu. Tak itu. Masya Allah. Tolong kira. Kalau tak ada kitab ni, kita nak kenal lagi benda ni. Tak tahu Allah Ta'ala. Kalau tak ada bakurah, kita dapat nak kenal lagi benda ni. Dia baca tu dulu-dulu gitu ya. Baca. Gila dengan jalan je mata gitu. Dah. Ha, ni dia tolong tebah dah wei kita cerah. Alhamdulillah macam ni. Tu pelak orang pelak pada yang ni tolong nama yo hebat. Ulama yang paling hebat pada masa tu dalam kalangan orang kita ni kenal lah sangat. Tapi tu ada tak ai. Tu kata rumah dia tu Allah tak suka-suka dia biasa je. Debu saja berdebu lah rumah. Tak bercara rumah. Jadi tak itulah. Kalau kita tengok dengan nama dia tu tak sengko-sengko kata tu ulama besar lah ni. Tak jangan. Tempat yang cuci sikit yang tempat kitab tu ya yang nampak bersih sikit. Tempat orang debu. Kabut debu saja. Tak sempat tak dan masa nak hidup kira tu. Tak ada masa nak hidup bersih lah rumah. tu. Pada yang muka untuk ulama itu gitu. Tasma'u bil mu'adi khairu min antara. Pada yang muka dia tak kira. Dia pakai biasa je pakai baju pandang yang panggil gitu. Mengajar. Tak ada kata berhebat apa super dengan ulama orang lain. Tak ada buat baju boh apa super dengan syekh-syekh lain. Tak boleh Mekah. Ada tu kata Wih salah kata. Ya salah macam hebat dah. Kenapa hebat dah tak pakai jubah. Semacam syekh-syekh lain juga tu. Pakai tak pakai jubah lah. Pakai jubah lah. Nampak hebat sikit. Dia kata. Dia kata aku ni bukan tak saya pakai. Bukan tak nak pakai. Tapi nak pakai juga. Tapi aku ni bongkok. Dia kata. Tawadab dia kecek tu.
Aku duduk dengan bongkok ni, jalan pun bongkok lah. Kena bongkok pula. Kalau aku pakai jubah, aku akan jalan, akan jijak jadahku, akan jijak jalan jijak jubah tu, rebah lah. Aku kata, nak pakai aku, nak pakai aku, tapi orang gitu. Padahal dia bukan berjalan bongkok pun. Tapi jawab tu, jawab untuk lepas-lepas dia kepada anak murid tu, bentuk tu dia tak wasal tak aku ni. Apa dah? Jadi di zahir tawaduk dia pula. Zahir tawaduk dia pula. Padahlah paling kita dah. Kepala cukup sedih, kepala. Pelak je ni. Cukup sedih, cukup kepala je. Dia tak boleh cukup, orang cukup, dia cukup sedih. Dia cukup. Habis tengok. Gelak dulu, maghrib dulu. Orang bang maghrib, dia mesti haram. Buti dulu. Tu buti dulu. Esok pula. Tak boleh salah kata. Hei, Pak Dah, ada sikit dah tu. Habis kan lalu lah, habis lalu. Esok pula lah. Dia taruh gitu je tu. Tengok. Taruh. Pakai taruh gitu. Ha. Esok pula. Dia tak cukup malam-malam. Tahu gitu. Dia tak kira apa. Nak ajak pegai diri. Dia nampak tak. Tu. Ni pun alhamdulillah dah. Tak tahu Baqaratul Amani. Untuk kita sebuah. Karangan yang tak ada. Dia tak karang kita. Tu pun, ini pun dengan permintaan anak murid dia. Ya, kan? Dia datang ke kedai tu. Ada permintaan. Kalau tak ada asbab ni, asbab ni. Yang nanti mengunggu hajisan ni. Hajisan yang nanti makasih dia juga tu. Dia tolong minta pada saya supaya mengarang. Kalau tak asbab hajisan tu, pada saya tak akan mengarang apa-apa. Dan tak akan tahu apa-apa untuk kita. Tapi dengan sebab karangan tu, jadi berkesan untuk kita ni. Sebuah pun jadi, jadi orang panggil mencetuskan fikiran kita dan mencelat mata kita. Yang terpejam tu. Gitu-gitu. Sikit lagi. Sikit lagi. Kata musannaf, jadi membekaskan dengan kudrat pada makdud atas jalan mengada atau meniada. Memberi bekas atas jalan mengada, memberi bekas tu atas jalan mengada atau meniada. Tu dikatakan samarah dia. Kuasa itulah samarah. Ada kudrat, ya kuasa. Apa kuasa? Ini memberi bekas Allah Ta'ala dengan kudrat tu pada makdudnya. Memberi bekas atas jalan mengada atau meniada. Satu. Dan hidup, misal lagi. Seperti hidup. Hidup ni apa? Hidup. Hidup ni kesan ataupun jasa. Jasa daripada sifat hayat. Hidup dengan hayat, dengan sifat pun hidup. Dari itu. Hidup tu samarah namanya. Misalnya cakap sikap tu saja. Sebab apa? Hidup ni tak ada takluk dah. Adapun kudrat, kudrat dah takluk. Sebab tu tak yakni lagi, yakni memberi kesan, memberi bekas. Itu nyata kata kuasa itu takluk. Tapi hidup ni tak ada, iaitu memberi bekas dengan apa? Tak ada. Kerana dia tidak ada muta'alab. Tidak takluk. Hidup dengan hayat dan berkata-kata dengan kalam nafsi. Kalam nafsi ni dengan makna perkata tu lah. Bukan nafsani, nafsi dengan mana ismi itu. Kalam sifat Tuhan, sifat kalam. Berkata-kata dengan kalam nafsi, dengan sifat tu. Itulah juga dikatakan samarah bagi sifat. Bila ada sifat kalam, ia dapat berkata-kata. Tu kegunaan sifatnya. Dimakianlah. Tak sampai akhir sifat mana ni. Dimakianlah. Begitulah sampai akhirnya. Apalagi hayat, apa nama, dan mengetahui dan mendengar. Katakanlah sampai akhir. Demikianlah yang kata. Maka bila kita tanggung begitu, jika kita tanggung begitu, maka sahlah hukum dan wajah itu. Maka nak jawab jika hak dulu tu. Malaikat jika kita tanggung maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Bila tanggung begitu, maka sahlah, bolehlah hukum. Hukum apa? Hukum dengan kufur tu. Kita hukum boleh dah lah. Bila kita isbatkan maknawiyah dengan makna samarah, maka engkatkan samarah tu lah kufur. Hukum kufur boleh dah lah. Dengan sebab kita tanggung tadi. Satu. Dan wajah. Wajah kufur tu. Iaitu kerana-kerana tu. Kerana
apa nama kerana maknawiyat itu setengah daripada pekerjaan yang di, yang diijmak. Bila kita kata begitulah lah, kerana kita tanggung dah, siap dah. Masya-Allah. Hair dah ni. Hair dah. Kerana ijmak ulama kalam, ayah kata, sebab apa sah dah hukum gitu? Ilak pada sah. Sebab apa sah hukum gitu dan wajah itu? Kerana ijmak sepakatan dah ulama kalam termasuk Mu'tazilah juga. Ulama kalam ni masuk Mu'tazilah juga. Ulama kalam. Kerana ijmak ulama kalam telah bersepakatan ulama-ulama ul kalam termasuk Mu'tazilah jugalah. Mu'tazilah pun dikatakan ulama kalam juga, cuma dia menyimpang daripada garis al-sunnah saja, tapi dikira masuk dalam mutakallimi juga tu dia pun. Mutakallimi juga, sebab tu pandangan mereka diiktibar. Seolah kata kalau mereka bangkang, ulama kita tu ulama kita lebih kiralah, sebab pandangan mereka tu diiktibar. Satu-satu tu kadang-kadang ayah juga tu. Adapun kalau mujassimah macam tu tu tak kira dah. Tu tak kira dah. Ada banyak lagi serupa dengan apa? Lapi qadariyah lapi tu. Pasal kufur teruh tu. Hak tu tu tak kira dah. Ni Mu'tazilah ni dia jadi kufur tak kufur, kufur tak kufur, dia begitu. Menyimpang tu menyimpang lah, tapi aku tak begitu Mu'tazilah. Susah juga. Tu sebab tu yang pertahan Mu'tazilah tu lah pada masa tu hebat sangat. Lagi pula khalifah-khalifah pun terpengaruh pula dengan pandangan tu. Susah lagi. Tersebar fikiran tu. Tu habis situ. Kata dia mana? Kerana ijma' ulama kalam, ijma' dah, ijma' atas subut di makiat itu samaratus sifat tu. Sudah ijma' kata sabit. Hatta Mu'tazilah pun isbatkan samarah. Kita tu sama telah lah, kita ni isbat samarah. Hatta Mu'tazilah sendiri pun ijma' atas subut di makiat. Sebab itulah kalau mengingkatkan samarah kufur. Kerana benda tu ijma' diijma' oleh ulama. Nampak tak? Tengok orang pening jauh tadi lagi tu. Ada lagi pening jauh tadi. Ada tak bahaya lagi tadi? Tu. Aku dah padam suwi. Dah padam enyek tu jauh tadi lagi. Enyek aku sudah mampuh jauh tadi lagi. Ada setengah begitu. Dia tak ada hemat lagi lah. Tapi rasa kebanyakan tu dia nampak dah. Kerana semangat dia dengar ada semalam tu. Semalam dengar dah sekali. Ha ni kira. Ya. Ha, masya-Allah. Dah. Kerana ijmak ka ulama kalam. Jangan main ni kita kata baca apa di luarnya. Baca dalam sudahlah. Kalau sekiranya di luar ni bukan perkataan atau taklid hak musannas sendiri, saya takkan baca dah. Dapat tak tahqiq ke atau taklid daripada setengah-setengah ulama yang lain ke, kita biar begitu ya. Tapi ni hukum sunnah sendiri mentaklid. Kenapa baca? Seolah kata karangan dia dah lah tu. Hak dia dah. Hak dia dah. Tu. Maka kata dia, mana? Yang di atas subut di makiat itu, subut-subut baginya bagi Allah Taala ijma' dah. Tuhan kuasa, Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkata-kata. Cuba tengok tu. Di kalam lagi ijma'. Tuhan berkata-kata, tak ada siapa khilaf. Tuhan berkata-kata. Tapi yang jadi khilaf tu apa? Sampai keluarnya Hasyawiyah, keluarnya Mu'tazilah, keluarnya Maturidiyah, Asy'ariyah. Kira ni apa? Semua itifak kata Tuhan berkata-kata. Kata Tuhan kata kallamallahu Musa taklima. Taklim itu ijma'. Tapi taklim dengan apa? Dengan makna apa? Ha tu khilaf. Khilaf tu. Nampak tak? Bercakap dengan apa? Kita ni bercakap dengan sifat tu lah. Mu'tazilah kata, bukan bercakap dengan sifat. Kerana Tuhan tak ada sifat, mana ni? Maksud kalamah tu Tuhan mengadakan perkataan pada pohon kayu. Untuk tanggung kalamah tu dari sisi mereka. Tapi taklim itu ittifaq dan ijma'. Kata Tuhan bercakap. Tapi bercakap dengan mana pun. Tu ya. Jadi ijma' semua benda tu.
Baiklah. Ha, maka katanya, jadi sebab ijma' dah atas subut di makan itu bagi Allah Ta'ala. Tetapi walaupun semua tu ijma', ada apa yang titik perbezaan antara kita dengan Muqtazilah sikit eh. Tetapi berkata, yani pegang, berpeganglah iktikad oleh Muqtazilah. Ia kata mana? Ia kata memberi bekas tu, Allah Ta'ala memberi bekas, memberi kesan, kudrat Allah memberi kesan pada makdur tu, memberi kesan dengan zat. Dia kata Allah kuasa tak? Kuasa. Kuasa dengan apa? Dengan zat. Tuhan mendengar tak? Mendengar dengan? Dengan zat. Tuhan hidup? Hidup dengan apa? Pening tu sampai tu hidup pening. Hidup dengan zat. Hidup dengan zat. Tu. Eh, nak kira kau boleh. Eh, tapi orang okay, hak Tuhan tak boleh nampak. Dia tak nampak dah. Masya Allah. Dia tak nampak dah. Nampak. Sebab kalangan mujassimah apa tu. Kalau kita hurai, dia tak nampak dah. Dia nampak tu. Dia Tuhan katuk mata dah. Katuk hati dia. Tuhan mengkelabu mata dah. Dia tak nampak dah. Ambil marilah hujah 1,000 pun. 1,000 hujah pun. Haa. Kita tu. Kita ni katuk ulama tu. Katuk ulama ni kan. Tak jadi. Sebab tu alhamdulillah Tuhan kita duk masih lagi tahu hidayat kepada kita tu. Ada hidayat lagi. Tetapkan hidayat tu. Ha dah. Ha lagi dia kata. Berkata Mu'tazilah memberi bekas dengan zat dan hidup pun dengan zat. Dah pening weh. Dan berkata-kata pun dengan zat. Dengan zat berlaku. Kalau zat itu mati masalah tak ada hidup. Maka zat itu boleh juga makan nasi. Zahid boleh juga mencangku. Zahid boleh juga bawa kereta. Sebab apa? Sebab bawa kereta dengan Zahid. Tengok. Dia makan dengan Zahid. Bekerja dengan Zahid. Bukan dengan sifat. Kalau gitu, bila mati tak ada sifat pun hidup pun. Oh, pening kami. Dia nak lari hot tu. Dia nak tadi. Dia nak lari hot tu. Dia lari hot tadi. Lagi hok nak mengisbatkan dua qadim tu. Oh tu. Yo niat baik juga dia pun, niat baik. Nak menyucikan Tuhan, nak menyatukan Tuhan daripada sifat kekurangan. Dia niat betul juga kepada Allah pun. Tapi tak pernah tepat. Tak pernah tepat dia. Ha lagi. Kata berkata-kata dengan zat, dimakianlah. Dia kata sekat tu, dimakianlah. Ini hang got a kid sebab makna itulah. Ha tu. Dimakianlah dia kata. Dimakianlah yang ni. Apa kita dah melihat dengan zat, mengetahui dengan zat, apa lagi? Hidup dengan zat, kandak dengan zat. Ha, katakanlah, dimakilah, kata. Dan di dalam mawakib tersebut dalam kitab mawakib, ha, ni musanna kita nak akhirilah. Taklik dia tu dengan ni nukta besar juga untuk kita. Kalau kita tak amati, kadang-kadang gelecoh juga, tak faham maksud. Dan di dalam mawakib ada tersebut dalam kitab mawakif. Ha, kitab ni masyhur bagi Imam Ibnuddin Al-Iji tu. Ha, tu kitab mawakif. Kau ni masyhur sangatlah orang dulu tak tinggal kitab mawakif. Ha, tu. Orang learning je. Kalau mengikut Wahabi masalahlah. Ya kitab mawakif ni cemburu sangat ni. Dia nak banyak bakar ni boleh-boleh kalau kitab mawakif. Kerana kitab mawakif kitab yang berbincang tentang akidah tapi dicampuri dengan falsafah. Falsafah Islam. Digunakan dalam falsafah untuk membincangkan akidah. Okey. Jadi penuh dengan akidah dengan falsafah. Dengan kaedah-kaedah mantik, kaedah falsafah. Tapi falsafah yang sudah ditapih lah makna gitu. Orang ambil kaedah tu mari bincang tentang akidah. Okey. Kita belilah kitab mawakif, beli syarah dia lah, banyak syarah dia. Walik ke yang masyhurnya hok syarah bagi siapa? Bagi siapa? Jurjani. Lima Jurjani hak tu syarah yang masyhur. Banyak lagi lah syarah dia tu berpuluh-puluh. Puluh-puluh syarah mawakib dan hasyiah pula. Banyak. Ha, ada sebutlah kitab mawakib dia bagi Imam Iduddin Al-Iji. Dia kata Imam Iduddin dalam kitab mawakib mengibarat bercakap ganti daripada samarat itu. Dalam kitab mawakib dia tak guna tentang samarat. Dia akan ibarat
yang mencakapkan tentang samara itu dengan dengan kalimah apa? Mengibarat dengan alimiyah dan qadiriyah. Okey, tu rekat tu. Qadiriyah. Ha, tu. Sifat Tuhan. Hak tu tu samara. Jadi mengibaratkan dengan alimiyah, ya guna alimiyah. Qadiriyah. Ibarat Imam Iduddin dalam Mawaqif, alimiyah, qadiriyah, itulah ibarat daripada samaratus sifat dah. Perak. Alimiyah, Tuhan alimiyah, Tuhan tahu. Qadiriyah, Tuhan kuasa. Apa lagi? Lain pada tu. Apa? Sami'iyah, Basiriyah, katakanlah. Ha, ada berjumpa. Ha, apa nama? Ada jumpa muka Mawakib tadi, tapi tak sempat nak cari habis. Tapi ada jumpa kelima alimiyah, apa sudah ada. Ha, tu. Jadi mengibaratkan daripada samarat tu dengan alimiyah dan qadiriyah. Ha, tu hakaza. Dalam ibarat tu. Tapi ingat, ibarat alimiyah tu itulah samaratus sifat. Samaratus sifat dia. Situ tak ada muskilah lah. Yang ni muskilahnya apa? Imam dia tafsirkan pula dengan alimiyah tu dengan depan lagi. Dimakialah hingga akhir maknawiyah tu lah. Dimakialah ibarat tu dengan ya masdar, ya masdar. Guna ya masdariyah. Alimiyah, sami'iyah, qadiriyah. Guna ya masdar. Begitulah. Tu. Apa dah? Apa dah? Kalau gitu, dalam kitab tu ada sebut alimiyah, qadiriyah. Tak apa lagi kalau sekadar tu yang jadi bawa ini dikelirunya dan ditafsirkan. Dimakian itu ibarat tu. Kemudian ditafsirkan dimakian itu dengan ditafsir dengan al-kaunu aliman. Tu yang dibuat oleh kita muski ya. Faham tak? Nampak tak rupa? Tu dia. Jadi Imam Iduddin dia sebut alimiyah. Kemudian tafsirkan alimiyah dengan al-kaunu aliman. Sedangkan maksud alimiyah dia tu sama ratu sifat. Bila tafsir dengan al-kaunu aliman, keliru kita. Kaunu apa ni? Dengan cara zahir, al-kaunu aliman, kaunu aliman. Tu sifat manawiyah ni lah. Sifat manawiyah yang dikhilah ni. Sedangkan kaunu aliman dan kaunu qadiran itu maksudnya sama ratus sifat. Hak tu ijma' atasnya. Nampak tak benda? Tu dia. Lepas tu dah. Al-kaunu aliman dan al-kaunu qadiran. Al-kaunu ni kaunuhu tu lah. Kaunu ta'ala aliman, kaunuhu qadiran. Dia kata Tafsir begitu seperti ibarat. Takluk pada tafsir. Ditafsir seperti ibarat, seperti cakapan daripada pecil-pecilan. Apa pecil-pecilan? Pecah-pecahan maknawiyah. Seperti ibarat daripada pecah-pecahan sifat maknawiyah pada istilah. Istilah ulama. Bila kita sebut maknawiyah pada istilah kita apa? Yang telah makruhnya ni. Kaunuhu yang tujuh. Itu dikatakan maknawiyah pada istilah. Kita bila sebut kata sifat ma'ani tujuh. Sifat maknawiyah tujuh. Maknawiyah tu maknawiyah yang dikehendaki kita pada istilah. Tiba-tiba dalam kitab tu tafsirkan juga dengan kaunu aliman. Sedangkan kaunu aliman jadi maksud dengan alimiyah tadi ialah sama ratus sifat. Jadi tafsir tu sama dengan maknawiyah pada istilah. Bawa wedi kita keliru. Ha, tu. Orang baca mawakil tu faham silap pula kadang-kadang. Seperti ibarat daripada pecil-pecilan maknawiyah pada istilah. Dalam kitab mawakil ibarat dengan samara. Qadiriyah tu maksudnya samara. Tafsirkan dengan kaunu qadiran. Padahal kaunu qadiran tu kira sebenarnya maknawiyah pada istilah kita. Tu faham tak? Nampak tak? Ha. Akhirnya, maka mengibarat daripada sekalian itu
maka mengibarat daripada sekalian itu sekalian samaratus sifat tu, kaunu tu mengibarat oleh orang-orang yang kemudian. Sebenarnya kaunu aliman dalam tu, dalam maksud Imam Iduddin tu, kaunu aliman dengan makna samaratus sifat. Tapi orang kemudian ni mengibaratkan daripada sekalian samarah tu dengan lafaz maknawiyah. Masya-Allahnya. Maka mengibarat daripada sekalian itu oleh orang-orang yang kemudian, kita-kita kemudian ni, mengibaratkan dengan lafaz maknawiyah pada istilah. Jadi akhirnya keliru. Sebab apa yang ibaratkan dengan maknawiyah? Supaya pendek. Ha, ini ibarat dengan maknawiyah tu supaya pendek, supaya dapat rengkah, tapi atas jalan majaz. Jadi samarah tu dikatakan maknawiyah juga atas jalan majaz. Sedangkan makna hakiki bagi maknawiyah tu ialah ni, kaunuhu yang tujuh ni lah orang panggil maknawiyah yang hakikinya. Adapun samarah dipanggilkan maknawiyah juga atas jalan majaz saja, kerana Nabi pendek-pendek sebut gitu yo. Ha, itu dah. Satu masalah. Sebab tu kena tanggung malak tu, maknawiyah dengan makna apa? Yang mengengkatkan maknawiyah tu kufur maknawiyah dengan makna samarah. Gede lagi panggil maknawiyah juga. Sebab panggil maknawiyah juga. Padahal maknawiyah yang kita bicaranya tujuh ni, oh ada jalan majaz saja maknawiyah tu. Sedangkan maknawiyah tu dengan makna samarah sifat. Faham tak tahu? Faham dah masalah. Sama duk cakap sorang saya. Kena ke dia. Kadang-kadang terpaksa kena pejam mata kat urai. Jangan duk kira hot depan ni. Depan ni tak faham pun. Tak faham dia. Ikut dia lah. Ikut dia. Rasanya gitu. Tapi insyaAllah lah. Dengan keadaan Elon ni kita ada dengan rekomen, dengan ada apa, kita boleh tahkik banyak kali. Kita boleh buatkan banyak kali lagi. Tak faham sekali, dua. Tak faham dua kali, tiga. Ya, tapi sekurang-kurang kena tiga lah. Tiga kali, dengar cukup tiga kali. Kalau faham dengan sekali tu pun tak sah lagi. Kalau tiga kali, kena tiga. Baru sah dia. Kalau sudah faham dengan tiga, alhamdulillah cukup. Tapi kalau tak faham dengan tiga lagi, kena tambah empat. Tapi bila sudah faham dengan empat dah, sunat tambah lima widi-widi. Begitulah kadar istinja. Kadar istinja begitulah. Habis. Maka kata dia, maka mengibarat daripada sekalian itu oleh orang-orang yang kemudian, mengibarat dengan lafaz maknawiyah. Sebab apa ibarat begitu? Supaya pendek, ringkas. Ibarat tu atas jalan majaz je. Atau begini pun tak apa. Atau pada supaya tu. Atau pada supaya. Atau gini pun kata boleh. Mereka ibarat dengan maknawiyah tu sebab semabun. Semabun jadi kesamaran semabun tu. Sebab semabur dan kesamaran atas mereka itu orang kemudian tu. Semabur dan jadi kesamaran oleh kehendak dengan dia, dengan al-kaunu tu. Jadi mereka baca kawak, jadi beli itimat. Barangkali mereka tu kata mengengkarkan maknawiyah itu kufur. Mengengkarkan maknawiyah itu kufur. Mereka tu jadi kesamaran di lafaz maknawiyah tu. Kesamaran. Mereka tak jelas makna tu. Sebab pun tak jelas. Kerana mereka keliru dengan kehendak Imam Iduddin dalam kitab tu. Faham tak? Imam Iduddin, Al-Kaunu Qadiran, maksud dia samarah tu sifat. Kita lagi faham kata maknawiyah. Lalu tu kita kata mengisbatkan, mengengkarkan maknawiyah kufur. Kufur sungguh lah kalau engkar kaunu dengan samarah tu. Akhirnya jadi keliru kita. Akhirnya bawa kata engkat tujuh-tujuh ni kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, mu'alliman ni. Oh, istilah ni sampai kepada kita selalu pahir, silap pahir kata kufur hak ni. Padahal hak yang dimaksud dengan kufur tu adalah engkatkan samarah tu sifat. Bukan han ni. Han atau amrul itibari ni dah. Waktu ni istilah. Pada istilah.
Nampak tak dah? Boleh kehendak dengan dia, dengan al-kaunu tu lah. Dengan dia, dengan kaunu aliman, kaunu qadiran tu. Jadi, jadi kekeliruan terhadap mereka boleh kehendak dengan lafaz kaunu aliman tu. Maka menyengka mereka itu, mereka itu orang yang kemudian tu, menyengka akan maknawiyah pada istilah. Mereka sengka kata al-kaunu aliman tu lah maknawiyah pada istilah bahasan Asy'ari dengan qadinya. Al-Qadiyah tu lah yang faham begitu. Padahal maksud kaunu aliman tu maknawiyah di situ dengan mana samaratus sifat. Wallahu a'lam. Bau habis. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقل بلا يخشى وعمل لا يرفع وإلا يستجاب ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين